Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas topik peluang itu sangat banyak. Ada dadu, katubis, lain-lain ya, pengambilan bola, kelereng, dan sebagainya. Salah satunya adalah mengenai uang logam. Nah, pada kesempatan ini kita mau membahas khusus mengenai tiga uang logam. Tapi kalau kita sudah bisa menjawab ini, menjawabnya dua uang logam bisa, gitu ya. Oke, mari kita lihat soalnya ya. Tiga mata uang logam dilempar bersama-sama sebanyak satu kali. Jadi kayak gini ya, dilempar satu kali, gitu. Nah, tentukanlah uang sampel, banyaknya titik sampel. Lalu ditanya peluang munculnya tiga angka. Nah gitu ya, kalau ini berarti ini kasus yang ini satu angka dua gambar gitu ya. Nah, tiga gambar, jadi ini ada satu, dua, tiga, ada empat pertanyaan. Oke, mari kita kerjakan ya. Nah, yang pertama-tama adalah begini. Untuk pelemparan satu mata uang. Nah, satu mata uang itu uang sampelnya itu, nah ini ya, cuma dua ya, yaitu kalau nggak gambar, nah ini gambar ya, ini gambar burung Garuda, kalau nggak ya angka, gitu ya, beres. Jadi ada berapa titik sampelnya? Ada dua ya. Bagaimana kalau dua mata uang? Nah, kalau dua mata uang itu bisa seperti ini ya, dibikin diagram pohon gitu. Jadi disebutnya diagram pohon nih, gambar angka. Lalu ini yang pertama kan begini ya, lalu dilanjutkan gitu ya. Di sini gambar angka lagi, kemungkinannya kan gitu. Jadi hasilnya nanti ada 4 nih. GG itu gambar-gambar maksudnya ya. Jadi gambar-gambar. Nah, jadi gini misalnya ya. Nah, bisa juga gambar angka, bisa juga angka gambar, bisa juga angka-angka. Jadi semuanya ada 4 gitu ya. Tapi ada cara lain, karena cara ini kalau semakin banyak semakin menyulitkan katanya gitu ya. Jadi caranya itu bikin tabel. Jadi tabelnya gini. Yang sebelah sini itu gambar angka, ini gambar angka. Jadi koin pertama, koin kedua, jadi jawabannya gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka. Nah, sama ya, ada 4. Nah, sebenarnya ya, ini juga ada rumusnya. Ini tuh sebenarnya 2 pangkat 1. Ini sebenarnya 2 pangkat 2. 2-nya dari mana? Itu 2 koin, 2 mata uang. Gitu ya. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga itu 3 mata uang. 3 mata uang bagaimana? Nah, kalau pakai diagram pohon, bikin lagi nih. GA, gitu ya. Nah, itu juga lumayan menyulitkan. Kalau pakai tabel, yang dua buah itu hasilnya dua buah ditulis angka gambar angka-angka, lalu dipasangkan lagi dengan gambar angka. Nah, jadi semuanya ada berapa kira-kira titik sampelnya itu ada 8 ya, 2 di sini 4, jadi ada 8. Nah, sekarang coba dilengkapi, jadi gambar gitu ya. Gambar angka. Ini G sama 6 sulit dibedakan ya. Tapi ini maksudnya G ya. Waktu TK nggak perhatiin guru ya. Ini AAG ya. Jadi AAG di sini AAA. Oke, jadi ada 8 semua. Kalau pakai rumus berarti itu sebenarnya 2 pangkat 3. Jadi sebenarnya rumusnya itu 2 pangkat N. Itu 2 pangkat N, N-nya itu banyaknya mata uangnya gitu. Sampai sini bisa ya, uang sampelnya yang ini ya, titik sampel 8. Nah, sebenarnya ada cara lain nih yang lebih mudah, itu namanya segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu begini, ini tulis 1, 1 gitu ya, tulis 1 terus. Nah, jumlahin taruh tengah 3, 3, 1 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Oke,
ini sampai 3 saja karena 3 mata uang. Nah, jadi maksudnya gini, ini satu nih. Satu itu yang 3 gambar. Bener enggak? Tuh, 3 gambar ada satu. Ini tuh yang menurun 2 gambar, satu angka. Nih, 2 gambar, satu angka ditandain ya. Ini 2 gambar, 2 gambar. Satu lagi mana 2 gambar? Ah, ini dia. Tuh ada 3. Berikutnya adalah yang satu gambar, 2 angka. Satu gambar dua angka yang mana ya? Satu gambar dua angka tuh ini nih. Satu gambar dua angka. Satu gambar dua angka. Satu gambar dua angka. Ada 3. Satu lagi yang ini nih. Yang 3 angka. Jadi naik tuh. 3 gambar, 2 gambar, 1 gambar. Ini turun, yang angkanya naik. Tidak punya angka, angka. 1 angka, 2 angka, 3 angka. Oke. Nah, ini 1, 2, 1 juga sama nih. Buat yang ini. Gambar angka. 1 gambar, 1 angka. Tuh ada 2. Satu lagi yang angka-angka. Ya. Nah, jadi kita bisa nih menjawab pertanyaan yang B. Jadi kalau ditanya peluang 3 angka, 3 angka ini nih. Ada 1, nyari di sini juga boleh, per 8. Selesai. Berikutnya, bagaimana peluang 3 gambar? Peluang 3 gambar sama dengan 1 per 8. Peluang 2 angka 1 gambar, 2 angka 1 gambar ini 3 per 8. Dan sekarang peluang 2 gambar 1 angka. Oh, kembali ya tadi ya. 2 angka 1 gambar yang ini ya. 3 per 8. Oke, sekarang 2 gambar yang ini 1 angka. 3 per 8 juga. Oke, bisa? Bisa. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.